Aduh. Gak mau. Oh. Ada esnya. Ini karena baru hidup. Ada es. Ini mau di pump down. Mau di relocate. Mau dipindah. Ini bersama Caka dulu. Ini bersama siapa? Ini Mr. Rossi. Mr. Rossi. Ini siapa? Mr. Keling. Mr. Keling. Atas tidak pot. Atas belum. Ini Mitsubishi 1,5 PK. Yang ini berapa, Mr. Rossi? Oh, ini 2,5. Bukan 3. Bukan. Kalian gimana? Tadi itu kamu mau lihat taruh sini. Oh. Apa kita mau cok? Ya, senang aja. Aduh, kabelnya sama ini warnanya. Oh, ekornya 2, 4 orang. Kalau saya 1 orang boleh. Di bawah. Aduh. Oh ya Allah. Nasib anak rantauan ya Allah. Ini kamu sudah berapa tahun kerja di luar angkasa? Nek, pecah semua. Tunggu dulu. Off. Mitsubishi apa? Aju. Mitsubishi sini. Kok ini belum on? Tadi sudah on, mati lagi ya. Bale alias kunci Inggris. Iya. Sepanan. Ya berarti dia juga kayak gini dong. Bagian bokir aja. Dari laganya ini dari Madura ini. Dari mana? Bangkalan atau Sumenep? Saya Jawa, Jawa pinggiran. Jawa pinggiran. Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Banyak itu tepi laut, tepi laut. Pas laut. Lengki, lengki, lengki. Ini semana kalau tepi-tepi itu saya boleh kemana mana itu kawan. Gua suruh beli ya sepanya ganti. Kok tidak muat? Duh ya Allah. Kalau di rantauan kawan, pagi-pagi juga cungki-cungki. Biasanya tidur ini cungki-cungki. Loh, asip. Ayo. Asip tidak beruntung. Ini kalau kesana kena cermin, kalau kesana jatuh. Jadi hati-hati, Ci. Ini Bang Roci. Tangan saya dipegang-pegang nanti jatuh. Aduh, aduh, selak. Selak ya. Ini harus dipindah tempat. Ini posisinya anginnya harus keluar. Op op. Ini anginnya harus menghadap ke sana. Ini kalau ke sini overheat. Sebagus apapun kalau pasangnya Anda benar ya overheat. Awas. Itu yang belakang. Kabelnya di atas potong aja.
Sudah kasih om. Sudah. Nih yang Mitsubishi. Baik, jolon deh. Ini berapa PK? Wah. Berapa PK aja? Kayaknya 2,5 loh. 2,5 ini. Ini apartemen. Cuma ada 3 unit AC. Mana clear? 24 ke 2,5. Sini ada lagi, ini Mitsubishi 1,5 PK. Kemarin sudah dipindah juga. Tuh. Ini bracketnya saya bikin sendiri. Ini R22. Yang tadi juga itu R22. Apa? Di Mamat ada. Satu. Kamera semua ke mana? Potong. Satu potong, satu enggak. Satu potong, satu buka. Atas sudah dipotong. Sudah. Yuk. Ini harus 3 orang atau 4 orang. Bahaya nih. Tuh. Tuh atapnya rusak. Ngecek adil kuat. Kalau saya kecil kurus. Tinggal yang besar. Besok beli lagi. Walah. Wis melu sing lain.
pegang ini. Pas. Pas. Yes. Mana? Ini. Lagi. Yang buka. Oh, nanti aja. Makasih ya. Ini kawan, cek kadul sama Bang Rosi mau cek lain tempat. Bye-bye dulu. Bye-bye. Sini ditinggal dua ekor. Saya sama Bang Mamat. Jangan lupa. Enggak. Di subscribe monggo, orang yang monggo buka dulu. Ini kok kecil, dia punya koplak koplak yang dulu mungkin ini ya. Bukan yang dulu, yang murah. Bukan ukurannya ini. Koplak apaan? Oke. Wah, ini lemarinya bagus. Tentang iku Mas Bro. Tipis banget. Ini menggunakan trunking ukuran 2x3 inci. Yang 1,5 PK pipanya 1/4 sama 1/2 inci. Yang 2,5 PK pipanya 3/8 sama 5/8. Wah, itu kabelnya merah, mungkin kekurangan atau kehabisan itu. Oke, sip, sekarang tinggal pasang itu bracket, mau ambil barang dulu. Jangan lupa guys, jangan lupa makan. Ini galan 2,5 PK, itu modelnya. Oh, panjang banget modelnya. Standar input power 2290 watt. Beratnya 50 kg. Ini R22. Di sini ada LN sama 2. Duanya ini sinyal. Sinyalnya pakai kabel grounding. Yang ini dari indoor. Nah, yang ini
Mitsubishi. Modelnya ini SRC12 CM Strip 7. Inputnya power 1090 watt. Refrigeran R22. 29 kg made in Thailand. Nah, ini konektornya 1 2 dan grounding. Ini listrik, ini netral. Grounding. Ini bracketnya yang buat Mitsubishi, dan ini yang panjang buat galan. Inilah peralatannya, banyak sekali, ada drill, vacuum, base meter, nah dan sebagainya. Hitung semua. Loh, beli apa kamu? Hah? Ganjel. Beli ganjel-ganjel perut. Ganjel besi aja pakai ini. Oke. Ini angkat dulu. Angkat dulu bagi ya, bisa dulu, Bang. Iya, wis. Tidak berat lawan, paling ada 5 kilo lebih. Ini posisinya di atas. Ini posisinya anu rekam kabel itu baring kan, iya, berbaring sana, iya, macam katel alias tempat tidur. Iya, begini, kayak begini, begitu posisinya. Ini sudah di lubang, ini yang buat galan, panjangnya 54 cm. Yang berapa hose? 2,5. Nah, yang 2,5 itu. Ini plug-nya nih. Ini ukuran, dalam hah? Dari dalam sini ke sana. Enggak boleh. 3/8 dinabot 3/8. Ini drillnya saya menggunakan Dewalt. Ini berapa buat itu? 12 ukuran kayaknya, iya. Ini nanti langsung masuk sini. Nah, masuk jebret. Nah, ini buat yang Mitsubishi. Ini buat tumpuan di bawah. Kita 2 meteran. 2 meter. 2 meter. Panjang sini sekitar 1 inci. Ke atas 2 meter, ke sini 1 inci. Eh, 1 kaki. Pas.
buat perempuan di bawah, buat Bang Mamat, karena saya mau naik tangga, mau ngedrill. Thank you.
Oke. Nah dia. Sekarang mau pasang yang di bawah. Ini panjang sini ke sini 2 kaki. Oke. Terima kasih.
baunya. Besi yang di atas sini pakai ini. Lihat dulu nanti mati nggak sia-sia saya. Capek-capek pas mati kameranya. Cewek. Ini ya. Boleh, kamu mau bantukan juga boleh. Lihat, ini saya tidak pegang apa-apa. Nah, lihat. Nah, Pak. Uji coba ini. Awas. Nah, tidak goyang ini, lihat. Goyang juga. Habis panen. Mau naik kah? Mau naik?
mundur. Hop. Oke. Mau testing dulu cocok apa tidak. Hop dulu. Dari sini. Dari sini. Ini sudah kencang. Wis, sana apa? Tidak kencang, tidak apa-apa. Tidak usah. Yang paling belakang yang bahaya itu. Dari sini. Ini kurang turun. Sekarang tinggal di connect. Anu apa? Flexible hose. Saya mau naik atas. Tidak goyang sama sekali. Tidak goyang, guys. Gas, 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 gas apa, guys? Gas masak. Ayo tuh. Apa? Flexible hose. Kabelnya ada yang merah 2 elektrik. Jatuh loh. Saya minta gunting lah.
putih biar langsung nanti. Ambilin tutup casing. Oke, sekarang tinggal di vacuum. Nah, yang dalamnya sudah naik, ini sudah disambungkan semua. Oke, cukup sekian. Salam dingin. Oke, coy. Oke. Belum, masih ada asap. Oke, cukup sekian. Salam dingin.